di acara Music Event buat single apa? Yuhi Wo Mitairika. Apa sih artinya, gue lupa. Apa kau boleh menyesal? Oke, jadi kan ini pembukaannya dari rumah teater nih. Rame ya, ntar diusir lagi. Jadi, ini lebih ramai dari biasanya karena sekarang kita lagi bareng-bareng sama pemenang kuis Ngadel Handshake. Nah, jadi kita ada Vicky Yardian dari Malang, dari Arema. Dari Malang, oke. Okay. Kau sendirian ya, temannya kemana satu lagi? Wah, itu Nego sama Nabila itu. Ini terus ada pria-pria berbaju hitam nih, siapa ini? Saya kenalin. Rizky Agil, panggil Agil. Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Nah, Bapak yang di sini kan namanya Wahyu dari Tangerang. Dari Tangerang. Ini mereka sama-sama pemenang LHC. Yang ini dari luar kota, yang ini dari dalam kota semua sebenarnya. Ya, yang deket-deketnya lah. Kalau kalian pada enggak tahu, beliau ini adalah yang satu meja, taplaknya isinya foto pack semua. Jualan sebenarnya, jualan. Boleh. Jadi ntar situ ya? Oh iya, rencana kan kita beliin tiket musik dulu nih, ya kan? Tapi ternyata tiket buat Yuhi itu udah gak dijual. Jadi ntar kita bakal sesi 7, kita anterin, ntar mereka bakal bareng sama gue juga ikut musik di sesi 7. Jadi ntar kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol gitu. Terus sekarang kita lagi chill out tuh di sini. Itu gak ada makanan, soalnya bawa duit lagi di atas. Pokoknya intinya gitu dulu. Sekarang kita, gue mau tanya-tanya sedikit nih sama para pemenang di sini ya. Ini kan kalau masalah per handshaker, maksudnya siapa? Cindy Gula. Oh, Cindy Gula. Tadi udah handshake? Belum. Oh, belum. Sesi 6. Sesi 6 sama kita 7 bareng kita. Iya. Udah ada persiapan doa gitu? Ah, sudah, sudah. Tadi udah latihan dengan gue. Sudah latihan. Sama siapa? Ya, sama si Kinal sama si Opti juga. Iya, sama kita sama Opti ya? Iya. Iya. Enggak apa-apa kok. Cantik ya Kinal ya? Oh, cantik banget. Lumayan modus via video. Terus siapa sama siapa nih? Kinal handshake ini? Sama Gaida. Berapa kali? Tadi udah sama siapa ini? Tadi sama Haruka. Oh, selingkuh. Pemanasan. Mana sama ini Mas Agin? Gimana? Siapa? Fanka. Oh, Fanka. Fanka? Iya. Sesi berapa? Sesi 7 bareng. Oh iya, bareng. Kita semua bareng ya. Aduh ya ampun. Oke. Okay. Jadi di sini kalau pada enggak tahu, jadi tadi sebenarnya udah di briefing gitu, mereka udah dapat satu stiker. Coba tunjukin dong stikernya. Balik. Hati-hati kan. Okay. Ini yang dapat nih cuma yang pemenangnya doang nih, teman-temannya enggak dapat. Tapi mereka dapat misi nih dari kita nih. Pasti lo. Jadi di sini ada 4 stiker lain nih. Ini misi mereka sebenarnya itu gampang-gampang susah. Susah sih sebenarnya ya. Jadi kalian nih dapat satu lagi nih. Coba pegang apa? Satu buat temennya ya. Satu. Misi kalian adalah waktu handshake. Ini kalian kasih ke member yang kalian suka. Oke. Jadi ntar kasih aja di meja, nggak apa-apa loh. Nggak usah bilang apa-apa, kasih aja. Mereka jadi ada punya misi, jadi ntar kita bakal ngeliatin gimana sih handshake-nya bakal terjadi nih. Terjadi. Handshake bakal dilakukan kan, ntar kita bakal bareng-bareng. Ini kan berbuat dosa seperti biasa lah ya, kita lihat. Sampai sini dulu, ntar begitu udah fix, kita bakal kasih... bakal ada rekam-rekam lagi, kita bakal nanya-nanya. Pendapat lagi, gimana kesan-kesannya sih habis nonton handshake gini. Sampai kita foto-foto bareng dulu, emang member doang habis kelihatan foto-foto. Oke, udah, situ dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Semacam iklan itu ya. Ya oke, sebelumnya jadi gue mau minta maaf secara terbuka nih. Dan saya dia sesi 8 ada handshake sama Nabila ya. Iya. Tapi kita enggak bisa. Sorry ya. Enggak apa-apa. Karena kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Bisa masih RKJ-an kok. Oh, RKJ. Iya. Udah janjian sama Nabila. Oh, gitu ya. Udah. Berarti mohon maaf ya. Aduh, gila. Jadi kita udah melewati hari yang panjang, asik. Udah berapa sesi tadi kita lewatin? 4 sesi ya. Jadi tadi kita udah selesai sesi 7, 8, 6, dan banyak lainnya. Ini para pejuang cinta udah kelelahan semua nih. Gila, bener nih. Terus kan gue, mending kita tanya-tanya kali ya gimana nih. Pak, gimana Pak? Dengar-dengar tadi ada adegan ini, buka baju tadi. Bohong sebenarnya itu. Wow, bisa kali diliatin senjatanya, dibuka. Boleh buka. Jadi tadi ada, ya demikianlah
ada yang pakai seppuku keren di sini. Servisnya lebihan. Gue lihat aja dari sebelah ini. Gak bener nih. Kapan lagi? Kapan lagi bener sih? Satpamnya sampai takut gitu. Sekarang gimana sih? Rasanya manis, asam, asin, kecut. Campur-campur. Jadi sempet grogi gak? Gak ngomong sebenarnya. Jadi gimana? Foto yang hasil apa? Tweet itu dia tahu. Oh ini orang. Gue tuh ya. Banget. Jadi gitu kayak ada. Berapa kata dia lama kan tadi katanya lama ya? Gue berasa sebentar. Memang kalau sesuatu membahagiakan tuh pasti cepat berlalu. Oke, sekarang nih yang fans-fans jauh nih. Ini yang menang dulu lah, si Vicky lah, gimana? Tadi sama siapa nih tadi? Tadi sesi 7 sama itu, sama Kinal. Terus habis itu aslinya sama Tigor cuma gara-gara sold out ya sama Haruka lah. Sama Haruka, gimana tadi? Tadi sama Haruka gimana? Asik? Asik sih, ya saya mempromosikan kota Malang lah biar DS KFC-nya di Malang. Soalnya kan Malang jarang-jarang kebagian kayak event-event DS seperti itu. Ya berarti sayang bajunya gak dilihat nih, coba lihat. Waduh, Cindy gula. Jadi gitu Cigul, ada yang gak berhasil landscape dengan mungkin berarti next time ya? Iya next time, walaupun cuma satu tapi ya gak apa-apa lah tadi sempat session. Baru spirit dari Malang, baru nyampe kemarin pagi ya. Sekarang iya Bang Andika nih temennya Tiki gimana? Tadi sama siapa ya? Tadi sesi 1 sama Veranda, sesi 2 sama Nabila, sesi 3 masih sama Nabila, sesi 4 sama Yufi, 5-6 sama Nabila lagi, 8 sama Melody. Oke, Amer gitu ya ceritanya. Gak juga sih. Gila pokoknya gak rugi ya datang? Gak rugi, tapi yang paling berkesan itu yang itu, sesi 8 sama Satya. Itu paling berkesan ya. Gimana Pak, besok mau lagi? Mau lagi? Tanggal 10 November? 10 November insya Allah. Cek sini lagi. Kalau ada rezeki, doain aja. Amin, kita aminin. Ntar kita main bareng lagi. Overall ini kan baru pertama kali, ya kalian juga baru pertama handshake lah ya, berarti mau nge-review padahal nih. Ini pertama handshake yang venue-nya dibagi dua, jadi 1-6 itu di atas di teater, terus 7-19 itu di bawah, jadi overall lebih lapang lah. Cuma antrenya lama aja, karena ini lebih ramai dari ini, sekitar 2 kali lipat kayaknya dari yang river kemarin itu. Sampai saya waktu gue antri kan, nanti ngeliatin itu orang-orang eskalator tuh yang ibu-ibu opung pada ngeliatin itu, oke. Kayak ya udah itu aja. Terus jangan lupa iya. Kita di sini ada CD nih. Ada CD, ada drum card-nya. Ada Ayen. Yang di mana ini CD bakal ada satu event giveaway. Jadi biasanya kalau gua ngasih sesuatu kan pasti cuma bungkus dong, ini ada hadiahnya nih. Dan ini bakal diserahkan dari nanti main ke channelnya Eno di Clean Sound Studio. Ini bakal ada, coba lihatnya sini. Dia ada pembuat keanehan duniawi, pokoknya dia yang bikin lah. Jadi ntar lo bakal ada giveaway ya. Udahlah, intinya kita sudah dosanya tambah banyak di sini, bukannya ini ya udahlah ya. Oke, udah kayak acara kita tutup di sini aja. Kita udah euforia, udah senang. Oh iya, benar juga. Sebelumnya maaf kita nggak bisa dapat footage buat di luar area teater dan area handshake gitu karena itu tadi ada fotografer itu dikejar-kejar, jadi kita daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan daripada tahu-tahu videonya dihapus, karena nggak ada episode, kita nggak ada isinya, jadi kita terpaksa footage-nya dikit kan, jadi kita sekarang cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja. Ya tunggu, tadi kan ada challenge nih. Berhasil nggak ngasih stiker? Oh berhasil. Kesaktian. Berhasil ke siapa? Ke Melody. Ya udah tahu kan. Kenapa? Grogi dia, nggak berhasil ngasih. Ya itu kan stikernya. Stiker lagi ya. Nggak dibalikin, pamerin aja nggak apa-apa. Sebenarnya tadi harusnya ngasihnya momennya pas tadi. Dia nanya, kakak tahu dari mana, ya kan? Harusnya. Ah iya, harusnya begitu loh. Sayang, ya udahlah ya nggak apa-apa. Jadi hukuman, pegang, bilang, tonton terus ya, ada jika itu slow, terus wing. Nggak mau, hukuman. Oke, siap. Oke. Pakai pantun lu. Apa? Pantun lu. Oke, berarti abis pantun, abis kelar pantun, bilang ya, jangan lupa nonton. Nggak ada JGT. Ting. Oke, yaudah sekarang kita ke pantun dulu. Benar jauh dengan sampah tuh belum puja hati. Jauh-jauh kita ke sekalian untuk ngikutin. Idol JGT. Coba silahkan, Pak. Jangan lupa nonton Idol JGT. Gue enak tinggi.